Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kang Udas. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas terkait dengan, nah ini khusus buat kalian yang konten kreator di Facebook, apakah itu Facebook profesional ataupun kalian yang mainnya itu fanspage atau halaman. Nah, buat kalian yang ingin mengganti metode pembayaran ya, atau memperbarui metode pembayaran karena ada suatu hal, misalnya kalian ganti dari rekening bank ke PayPal atau dari rekening bank yang satu ke rekening bank yang lain, kalian ingin ganti untuk nomor rekeningnya, pastikan kalian di sini sudah mengetahui informasi ini. Nah, di sini sebelum kita memperbarui metode pembayaran untuk melindungi akun kita, penangguhan 5 hari akan ditempatkan jika Anda memperbarui metode pembayaran Anda. Pembayaran terjadwal bisa ditunda. Artinya gini, kalau misalnya saldo kalian itu udah $100, kalian sudah berhak nih, udah pantas dibayar karena sudah melebihi ambang batas pembayaran. Jadi untuk bulan ini harusnya gaji itu sudah masuk, estimasi kan di tanggal 21 sampai tanggal 27 seperti itu. Tiba-tiba kalian ganti untuk nomor rekeningnya dari rekening bank ke PayPal atau dari rekening bank yang satu ke rekening bank yang lain. Nah, itu kalian harus pahami ini. Akun itu akan ditangguhkan selama 5 hari. Itu bisa mempengaruhi pembayaran teman-teman yang harusnya masuk di bulan ini, itu bisa ditunda masuknya di bulan depan. Sebenarnya sih nggak ada masalah karena tetap aja sama dia dengan masuk. Tetapi buat kita yang butuh pembayaran yang lebih cepat seperti itu, pastikan jika kalian ingin mengganti nomor rekening untuk memperbarui metode pembayaran, 7 hari kerja, paling lama itu 7 hari kerja. Misalnya gini, di tanggal 21 ya kalian gantinya itu tanggal 10-an gitu, biar kita nanti dibayar di bulan itu. Jangan kalian gantinya malah di tanggal 15 atau tanggal 18, itu bisa mempengaruhi pembayaran kita yang ditunda dan akan dibayarkan di bulan berikutnya seperti itu. Oke, itu informasi sebenarnya sederhana aja sih, tetapi ada beberapa kasus juga yang kenapa nih bang, punya saya kok belum dibayar katanya, padahal rupanya dia baru ganti nomor rekening dan digantinya itu di tanggal 18-an, yang harusnya dia gajian tanggal 21 digantinya di tanggal 18 ya, dibayar pembayarannya karena di sini juga udah ditangga, udah dikasih keterangan akun kita akan ditangguhkan 5 hari, tetapi di pusat bantuan Facebook itu 7 hari, kita dikasih waktu 7 hari lah, jangan lewat sampai 7 hari sebelum kita dibayar itu ya, pastiin udah diganti seperti itu. Jangan dah dekat baru kita ganti ya, pembayaran akan ditunda, akan masuk di bulan berikutnya. Oke, itu informasi yang biasa aja. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih dan